Ramai orang tanya kenapa artis masuk ke dalam bidang politik. Okey, saya cerita dia senang je. Mata pencarian sebagai seorang artis telah terganggu. Maknanya dahulunya kita ni, artis ni, kalau kita tak boleh buat ni, kita boleh buat ni. Kalau tak boleh buat ni, kita tak. Tapi pada ketika tu, harimau yang sedang ditidur telah dikejutkan. Kerana kiri kanan dah tak ada tempat makan. Dan kita tanya, apa kerajaan buat? Apa yang kerajaan bantu kita untuk benda ni? So kita tunggulah. Saya rasa seniman pun tahu masalah ni pasal ia efek banyak seniman. Bukan saya saja. So apabila benda tu berlaku, saya terpanggil dengan cerita yang saya pernah pergi ke negara-negara seperti Syria, Lebanon, apa benda semua. Apa yang saya lihat yang berlaku di sana semasa kita buat kerja-kerja NGO bawah yayasan saya adalah, apa yang saya lihat dengan mata saya adalah kerana politik. Kehancuran yang berlaku di sana kerana politik. Syria daripada satu negara yang sangat-sangat, yalah, saya rasa lebih megah dan mewah daripada Kuala Lumpur pun contohnya, hancur berderai kerana politik. Tempat-tempat lain semua bergolak kerana politik. Dan jika kita tak ambil pot tentang politik, kita akan berada dalam keadaan bahaya. Jika kita tiba-tiba je tengah duduk-duduk, tiba-tiba kita punya rights ni hilang, tiba-tiba orang kata kita tak boleh buat benda ni, dia kata kenapa ni, kita tak ada, kita tak boleh buat apa-apa, pasal kita tak involvekan diri kita secara terus, secara langsung atau tidak dalam politik.